Okey, untuk video kali ni kita nak buat tutorial cara untuk tukar switch lampu untuk motor Pulsar. Okey, jom kita saksikan. Okay, ni unit yang baru dah. Kita akan gantikan yang baru ni dengan yang rosak ni. So kepala konektor dia macam ni. Okay, ada dua pin. Okay, motor ni lah itu dah pernah gantung. Dia pecah kat sini. Nampak ni, dia dah pecah. Lepas tu lampu rendah, tinggi dia tak boleh main. So kita akan gantikan lah satu set benda ni. Dia satu set ni jual dekat Modena dalam RM65 satu set ni, kepala ni. So hari ni kita akan buka ni dan gantikan dengan yang baru. Lepas kita buka skru tadi, dia ada satu pin cangkuk ni untuk tahan supaya dia jangan bergerak lah. So yang ni agak ketat sikit lah, kita dah kena tarik. Haa, ni lubang ni tadi, ini yang kita kena tolak kat ni. Dia akan ni, dia akan sangkut kat sini. Okay, kita kena buka Allen key kat sini. Saiz 6 eh. Buka yang atas je, bawah tak perlu buka. Kita buka yang atas je, kiri dan kanan. Lepas kita buka, kita tolak kepala ni. Konektor dia dekat sini. Dia ada satu yang putih ni dengan merah ni. Kena buka. Buka dia, kita tekan klip ni, tarik. Ni pun tekan, tarik. Okay, ni kita akan masukkan yang baru dah. Tengok cara dia macam mana eh. Okay, dia dah selamat masuk. Kita akan ketatkan skru dulu pula. Pastikan di klip betul eh, takut dia renggang. Masuk ayak, ancak. Sabar. Kita sekarang ni dah pasang benda ni. Ni dah siap pasang lah. Kita akan sambungkan pula soket ni. Cara nak pasang dia macam ni. Pasang mega. Okey, kita pasang yang mega dia dalam mega dia. Aduh, dah kena korek pula. Ni dia. Kepala dia. Cuk dulu, pastikan betul lah. Okey. Pastikan klip dekat pin dia masuk habis eh. Kalau tidak nanti dia senang tanggal. Sama enggak dengan merah tadi. Yang baru ni lampu dia okey lah, menyala semua. Okay. Nyala. Kita on dulu. Okay. Okay, sekian saja video pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sebarang komen dilalukan di bawah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.